بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اما بعد Kita lanjutkan, Insya Allah tafsir at Tafsir Al Mujasser surat Al Baqarah ayat 116 sampai mudah-mudahan bisa sampai 119, Insya Allah ya 116 sampai 119 ya? Hah? Oh, tawih, 124, 124 ya. Oh iya benar sahih, sahih Ana berpatuk kepada wali lahil masyriq wal maghrib sahih ahsan. Baik. 124 insyaallah. Mudah-mudahan bisa sampai 126. Ya ke di baliknya berarti. Firman Allah azza wa jalla Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka okay, linnasi imama Qala wa min zurriyati Qala la yanalu ahli zalimin ini adalah Sedikit dip, dimulai kembali Dimulai pada saat ini Cerita tentang Nabi Ibrahim Setelah sebelumnya Tentang Bani Israel Maka kini dimulai oleh Allah Azza wa Jalla Di surat ini, di ayat ini Dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam.

tafsiran Wadkur id ya, ingatlah ketika id di sini maknanya hina Assalamualaikum tetapi walaupun tafsirannya inna melainkan antara wow dengan id seolah-olah ada maksud Udhkur ingatlah wahai Muhammad hina ik ikhtabar Allah Ibrahima ibtala ikhtabara menguji sebagaimana kata Nabi SAW inna allaha iza ahabba qawman ibtalahum sesungguhnya Allah Ta'ala jika mencintai satu kaum maka Allah Ta'ala akan mengujinya dan ujian tersebut sesuai dengan uh, kadar agamanya ya yeah. Jadi di sini ujian. Allah Taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bedakan ujian dengan azab. Ya. Musibah itu bisa menjadi ujian, bisa menjadi azab. Dan mengetahui bagaimana Iya ujian atau azab, maksudnya murni ujian atau azab terlihat Tertafsirkan melalui sikap kita ketika menghadapi musibah tersebut. Kalau musibah tersebut membuat kita kembali kepada Allah, maka itu ujian. Kalau misalnya musibah tersebut justru membuat kita semakin jauh dari Allah, maka ini azab. Azab yang bertubi-tubi yaitu azab yang mengantarkan kepada azab berikutnya, yaitu maksiat dan syirik atau jauh dari Allah wa idza ibrahima ibrahima di sini maf'ul bih muqaddam idahulukan rabbuhu fa'il dari ibtala Bikalimat ditafsirkan di sini bima syara'alahu min takalif Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim alaihissalam dengan perintah-perintah dengan syariat-syariat. Faedah dari kutipan ayat ini adalah syariat Allah yang kita sedang lakukan atau sedang operasikan di kehidupan kita itu semua adalah ujian. Mau kita ikut atau tidak, gitu kan? Dengan dalil wa ibrahim bikalimat. Maka semua syariat itu menjadi ujian untuk pemeluknya. Fa'atam fa'addaha wa qama biha khaira qiyamin maka Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakannya dengan sempurna ya, fa'addaha wa qama biha melaksanakan kalimat tersebut khaira qiyam sebaik-baik sebaik-baik pelaksanaan ya. Beginilah memang para nabi dan orang-orang soleh. Ketika mereka diperintah, <tuh> maka mereka melakukannya dengan sempurna. <tuh> Kemudian, kata Rabb kita Azza wa Jalla, Qala ja kalin nasi Allah Ta'ala berkata, sesungguhnya aku menjadikanmu imam untuk orang-orang. Ini ini ja kalin nasi imam, imam untuk orang, -orang. Yani, Qala Allahulahu inni ja'iluka qudwatan linnas imam ditafsirkan sebagai qudwah karena memang imam adalah tuntunan yang diikuti nah qudwah itu seperti uswah dan dari Ibrahim juga uswah hasanah semua para nabi, semua nabi adalah uswah hasanah uswah qudwah imam. Ya, masing-masing memang ada maknanya. Tetapi satu kesatuan dari segi kenabian semua nabi adalah imam, semua nabi adalah qudwah, semua nabi adalah uswah bagi kaum-kaumnya. Nah, inni ja'iduka lin-nasi imama di sini Allah subhanahu wa ta'ala tidak sembarang Menjadikan seseorang sebagai imam Bahkan dalam ayat lain Nabi Ibrahim itu disebut sebagai ummah Ummah ya. Bukan karena Nabi Ibrahim banyak bukan Tetapi karena beliau bisa memimpin umat Tapi perkataan Allah Ta'ala disini Ibrahim bi kalimatin Kemudian ada fa fa'atammahun kemudian berarti berarti setelah Allah taala memberikan wahyu perintah larangan maka Nabi Ibrahim alaihi salam merealisir dengan sempurna barulah kemudian Allah taala men mengukuhkan Nabi Ibrahim sebagai imam untuk orang-orang sebagai qudwah artinya ikhwah seseorang tidak bisa menjadi imam yang sahih yang bagus, yang baik kecuali setelah melaksanakan apa yang Allah taala perintahkan. Taat kepada Allah dengan sempurna. Baru dia bisa menjadi imam yang baik. Ya. Begitu. Imam yang baik. Mungkin secara keimaman ya ini secara fikih bisa sah seperti imam salat atau imam imam keluarga misalnya. Tapi secara fungsi apa secara efek ya itu seorang tidak bisa menjadi imam yang berefek, kecuali kalau dia menunaikan syariat Allah Azza wa Jalla Dan antum dalam uh, dunia atau dalam alam pernikahan, ketakwaanlah yang sangat-sangat diperlukan. Eka? Kalau di kondangan-kondangan, biasanya kori-nya uh, itu pasti akan membaca surat ar-rum atau awal, awal surat an-nisa yang berkaitan dengan penciptaan laki dan perempuan ya. Atau surat ar-rum anfusikum Pertama, banyak orang nggak ngerti tentang arti sakinah, mawaddah dan rahmah. Kalaupun ngerti ya cuman sebatas itu artinya Semua kasih sayang Taib. Tapi biasanya hanya berhenti di Tema tersebut Untuk pernikahan Tidak diingatkan bahwasanya Dalam ayat dari surat lain Ya amanu qu Amfusakum wa ahlikum nar. Hanya sebatas Samara saja Tapi tidak sampai kepada Betul-betul menjaga diri Dan keluarganya dari api neraka Ya jadi nikah itu apa orang tuh ngelihatnya enaknya doang samara gitu. Padahal nggak bisa kita samara kecuali kalau kita betul-betul memproteksikan keluarga kita dari kemarahan Allah Azza wa Jalla. Begitu. Ya. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu nggak bisa secara independen terjadi begitu saja tanpa berusaha kita jalankan syariat Allah di rumah tangga kita. Baik. Inni ja'ilu kalin nasi imamah Maka kemudian Nabi Ibrahim bertanya Berkata Qal wa min dhurriyati Qal wa min dhurriyati Maka Meminta kepada Allah Ta'ala Tafsirkan di sini Qala Ibrahim Rabbi ja'al Ba'da nasli a'immatan fadlan minka Ya Rabbi ja'al Jadikanlah baju nasli sebagian dari keturunan saya nasl of spring keturunan saya aimatan para imam fadlan minka sebagai keutamaan dari engkau ya di sini tafsiran untuk wa min dzurriyyati lafal Al-Qur'an disimpulkan nah kita bisa memahami lewat tafsir Jadi Allah Ta'ala menobatkan Nabi Ibrahim sebagai imam Dan Nabi Ibrahim kemudian meminta kepada Allah Agar keturunannya menjadi imam Bagi umat-umatnya nanti Boleh seperti itu ikhwan Ini bukan keujuban Bukan apa Antum ingin anak antum nanti insya Allah Jadi seorang imam tafadhal Pokoknya global Global boleh secara muayyan boleh Ya Allah jadikan anak saya sebagai imam Untuk kaum muslimin nanti tapi bukan untuk dunianya. Ya, seperti ya Allah jadikan anak saya presiden RI, ya misalnya. Itu sebaiknya tidak. Tapi ketika kita doakan ya Allah jadikanlah anak saya ini sebagai imam, sebagai orang yang saleh, orang yang menjadi kudwah bagi kaum muslimin, maka ini nggak apa-apa bagus. Tapi sebagai presiden, sebagai menteri ini jangan. Karena beda ya, Presiden gak mesti disebut imam yang soleh Ini Tapi ketika mendoakan anak seorang jadi seorang imam Maka insya Allah bagus ya. Kemudian kala, Maka Allah Ta'ala berfirman La yanalu ahli zalimin La yanalu ahli zalimin Ya insya Allah tak, Akan dijadikan Dan Allah Ta'ala menjawab doanya Nabi Ibrahim Dan itu terbukti Tetapi ada statement Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya Allah taala yaf'alu ma yasha, terserah Allah taala. Ini tafsirkan di sini la tunalul imamatu fid din. Afwan, di sini la tunalul imamatu fid din adh Imamah tidak akan tidak akan terjadi, tidak akan dapatkan dalam keagamaan al-imamatu fid din. Al-Zalimin <tuh> Keimaman tidak akan didapatkan terhadap orang-orang zalim Keimaman tidak akan terjadi terhadap orang-orang zalim Keimaman dalam keagamaan yang baik Tetapi di kalangan Bani Israel ada pada imam Kalau kita kembali ke surat As-Sajdah Walaqad atayna Musa al-kitaba Falatakum fi miryatim min liqaih kami telah mendatangkan Alkitab kepada Nabi Musa AS Maka janganlah kamu ragu-ragu untuk meraih Al-Quran Waja'alnahu hudan li Bani Israel Dan kami jadikan Alkitab tersebut sebagai petunjuk untuk Bani Israel Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina Lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun Dan kami jadikan Kami jadikan di antara mereka Bani Israel Berarti keturunan Nabi Ibrahim A'immah para imam yahdu nabi amrina yang mereka memberi petunjuk sesuai dengan petunjuk kami sesuai dengan perintah kami berarti betul alhamdulillah setelah nabi Ibrahim wafat nanti di kalangan bani Israel bani Yakub itu akan ada beberapa imam dari kalangan bani Israel yang mana para imam tersebut mereka berpedoman dengan kitab at-Taurat ada ya itu keimaman yang diakui dalam Islam sebagai keimaman fi din Adapun keimaman fi ghairuddin eh terjadi sekarang tapi secara sah mereka adalah imam imam kaum muslimin maksudnya waliul amri tapi disebut imamah fi din karena tidak menjalankan syariat Allah maka tidak disebut imamah fi din ya tidak disebut imamah fi din ya imam secara sah yang wajib untuk kita taati dalam hal yang maruf dan haram kita taati dalam hal yang mungkar. Ya, itu aja. Ya, dan wajib kita menghormati dan menutupi aibnya. Tidak memprovokasi untuk melawannya, tidak. Tapi dari segi kedua tidak. Dari segi kedua tidak. Ya, kenapa? karena apa? Imam karena imam-imam sekarang yang untuk sistem demokrasi seperti ini bukanlah imam yang berkedua gitu enggak kecuali kalau kalau misalnya pemimpin tersebut mengucapkan kalimat hak kita amini tetapi kita tidak mengambil kedua dari itu kenapa karena dari awal ikhwas ya kalian Rasulullah SAW telah melarang bagi kaum muslimin siapapun untuk mencari imarah mencari imarah dilarang yaitu mencari imarah apa imarah kekuasaan hal yang terlarang ya kekuasaan duniawi seperti ini hal yang terlarang dan siapapun yang mencari imarah wukila ilaiha. Allah Ta'ala akan menjadikan dia itu bergantung kepada imarah tersebut. Sehingga dia menjadi gila terhadapnya. Tetapi barang siapa yang diberikan imarah tanpa meminta, maka akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang siapa yang mencari imarah tanpa meminta? Tidak ada semuanya minta imarah, meminta jabatan dan kekuasaan. Suatu ketika ada sebuah hadis dalam da riwayat Abu Musa al Ashari. Abu Musa al Ashari berjalan, ternyata ada dua orang dari kalangan Ashariin. Jadi al Ashari itu adalah kabilah di Yaman. Ashari itu kabilah di Yaman. Ya, jadi ini orang Yaman. Abu Musa al Ashari. Ada dua orang Ashariin, yaitu kaum kaum kaumnya kabilahnya. Maka dua orang Ashariin ini pengen ketemu Nabi saw. Maka diajaklah oleh Musa al-Asyari ketemu Nabi SAW. Ketika ketemu, ternyata dua orang Asyariin ini meminta untuk mendapatkan jabatan. Ya, pengen mencari, pengen menjadi amil. Amil pada saat itu yaitu pejabat. Untuk menjabat di distrik atau kota atau provinsi tertentu di periode Madinah. Maka Nabi SAW setelah siwak yang terjatuh karena mungkin tercekat melihat dua orang ini kok minta jabatan. Tuh lihat Nabi SAW kaget tercekat ada orang minta jabatan. Coba sekiranya Nabi SAW hadir di zaman ini. Gak tahu seberapa sering kagetnya beliau melihat orang kok minta jabatan gitu loh. Nyari jabatan. Ya, maka beliau kemudian berkata inna uh, khawatir salah lafal Arabik ya. Artinya adalah kita tidak tidak memberikan hal yang seperti ini kepada orang yang memintanya gitu. Maka enggak enggak dikasih dua orang Asy'ari ini nih. Karena apa? Minta gitu loh, enggak dikasih. Malah justru yang dikasih Abu Musa Al-Asy'ari kemudian kan merasa malu gitu. Ya Rasulullah, saya enggak tahu kalau misalnya mereka datang kemari untuk apa? Untuk minta jabatan. Paham gak maksudnya? Ya, Jadi kan dua orang asyari ini datang ke Abu Musa. Eh, tolong dong saya eh, antarkan kami ke Nabi SAW. Ada keperluan, ada suatu permintaan. Tapi nggak memberitahukan bahwa saya mereka minta jabatan gitu. Pas ternyata nggak ada Rasulullah, mereka minta jabatan. Abu Musa malu gitu. Ya Rasulullah, saya nggak tahu kalau mereka itu ternyata pengen minta jabatan di kota tertentu malu kayak gitu maka Rasulullah bilang kita tidak memberi jabatan pada siapa yang mintanya. Walakin anta izhab tetapi engkau wahai Abu Musa al Ashari, engkaulah yang pergi bersama Mu'adh bin Jabal ke Yaman. Ada yang menghikayatkan bahwa Muaz Mu'adh pergi sendiri, baru setelah itu Abu Musa al Ashari ada yang mengatakan mereka berdua. Wallahu a'lam. Jadi justru yang mendapatkan jabatan dan keimaman siapa gitu itu? Malah Abu Musa al-Asyari yang tidak meminta dan merasa malu dengan teman yang meminta jabatan. Ini. Jabatan yang dimaksud jabatan kenegaraan. Bukan jabatan DKM. Ya. Ekor eh, DKM lebih ringan ekon. Tapi ya berat juga sebenarnya. Karena duit dan seterusnya. Kadang-kadang ada DKM yang korupsi. Ya. Taib gitu ya. Qala la yanalu ahdi al-zalimin. لا تنال الإمامة في الدين الظالمين فملين كترب الله عز وجل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا دليل يتلة واذكر يا محمد حين جعلنا الكعبة مرجعا للناس يأتونه ثم يرجعون إلى أهلهم ثم يعودون إليه wa majma'an lahum fil haji wal umrati was wa amnan lahum la yughiru musuh tidak akan merasuki sana mulai dari zaman Abraha itu enggak enggak bisa aman ya jadi di sini al bait disebut mathabah linnas dan amna mathabah tempat wasab wasabaya sibu yaitu bertempat tinggal dan aman itu lihat di sini wajib jalan al baita al baita di sini maksudnya al haram bait al haram ka'bah watakhidu min maqam ibrahim musalla dan jadikanlah kalian oleh kalian maqam ibrahim itu sebagai masalah. makam maqam di sini bukan artinya maqam makam kita ini kita kuburan disebut makam. Kenapa makam qiyam? Tempat tinggal. Arti makam kan itu. Cuman orang pada tahu nggak arti makam itu? Gak ngerti. Ya, orang bahasa kita banyak yang selesai bahasa Arab tapi nggak ngerti. Mau kemana pak? Mau ke makam, kan? Makam. Ah, arti lainnya kuburan. Kubur juga dari bahasa Arab apalagi selain itu makam kuburan terus apalagi nama lainnya hmm? Hmm? Kursi. Gusi? kursi 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 nggak hmm. tahu kenapa dia tuh nggak apa apa Hmm. Ya lakul ihal. Terserah antum mau ngomong apa, ya. Wa takhidhu min maqami min maqami Ibrahim musalla. min maqam tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihi salam makanan li sholati fi. Ya, jadi jangan sampai ada orang Indonesia yang sering tuh lihat boleh kita sholat di makam. Nah, insya Allah ini ya karena menafsirkan makam dengan bahasa Indonesia ya itulah kita tafsirkan Al-Qur'an dengan bahasa aslinya gitu loh maksudnya apa ya maqam makanul qiyam wa huwa al-hijr alladhi waqafa alaihi ibrahim inda bina'ihi al-ka'bah Itu al-hijr al-hajar al-hajar batu afan dari salah al-hijr al-hajar alladhi waqafa alaihi nabi yang nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atasnya ketika beliau membangun Ka'bah, inda bina'il Ka'bah. Di situ. Ya. Dan memang ketika nanti antum umrah antum akan mengetahui di mana makam Ibrahim. Dan dan disunahkan salat di situ setelah tawaf. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila. Ahidna di sini auhayna ila Ibrahim wa bnihi Ismaila. Ya kita perintahkan kita wahyukan Tausif di sini dengan takbiran ahid ahida ya ahdu. ada semacam maahad itu perjanjian. Dan memang apa yang Allah wahyukan itu adalah perjanjian untuk manusia, ya. Apa yang Allah perintahkan larang itu perjanjian untuk kita semua. Pesantren pondok disebut maahad, kenapa? Karena ada perjanjian untuk di sana untuk belajar boarding school atau mungkin santri kalongan ma'had ma maka ahd tempat perjanjian ya kan kepada siapa Ibrahim dan juga Ismail antahira baiti bersihkanlah rumah saya eh apa rumahku bukan rumah saya rumahku Sebenarnya Allah Ta'ala mampu nggak untuk membuatnya bersih begitu saja? Mampu. Cuman kenapa Allah suruh perintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail? Ya, Di sinilah syariat gitu loh. Bukan berarti Allah butuh kepada mereka berdua, bukan. Tapi Allah Ta'ala menginginkan adanya contoh orang-orang yang taat kepada Allah. Yang kemudian Allah Ta'ala muliakan gitu loh. Begitu. <tuh> Eka Allah Ta'ala jadikan itu bersih Satu bumi bersih bisa semua Tapi Allah ingin Melihat Siapa yang benar-benar taat Dan siapa yang membelot Antohiro tohiro. <coughs> Keduanya Ya di sini Menghikayatkan perintah Baiti rumah, Rumahku Bisa pakai baiti ya tidak ada masalah karena ini juga diantara uslub arabik baitia li sujud nah antahir baiti min kulli rijsin wa Bersihkan rumahku dari semua rijis. Rijis yaitu hal yang najis dan danas, hal yang kotor, sama semuanya. siyanatan lil muta'abbidin persiapan dan uh, saun siyana itu penjagaan untuk muta'abbidin fihi bil tawaf haula ka'bah orang yang berta'abbud di dalamnya untuk tawaf sekitar ka'bah dan memang ternyata zaman itu sudah ada orang yang tawaf wal aakifina dan beri'atikaf di masjid tersebut waruk'i sujud dan orang yang mau salat Lihat dulu Nabi Ibrahim itu ketika ke tempat itu bersama istrinya mantan budak ya, Siti Hajar dan juga anaknya yang masih bayi yaitu Ismail itu belum ada apa-apanya. Belum ada apa-apa. Memang ada qawaid, ada, ada 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 dasarnya, pondasinya ada. Cuman gak ada apa-apa lagi. Hanya ada kegersangan dan mungkin ada pohon yang menaungi satu itu. Kholas memenawi nanti Siti Hajar dan anaknya. Kholas itu aja. Enggak ada apa-apa lagi. Tapi kemudian kan hidup berkembang. <tuh> Siti Hajar ditemukan oleh orang-orang yang kafilah kafilah uh, manusia. Dan akhirnya mulai mulai tersebar penduduk di situ. Ketika Ismail alaihissalam sudah mulai besar, maka sudah berkembang itu daerah. Ya. Berkah dari tentu dari Allah Azza wa Jalla kemudian berkah dari doanya Nabi Ibrahim kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah meninggalkan Siti Hajar dan anaknya, ini beliau berdoa. Nah, ini doanya. Ya. Di antara doanya. Dan juga di surat Ibrahim juga ada doanya. Jadi setelah meninggalkan Siti Hajar dalam keadaan gersang seperti itu Nabi Ibrahim berdoa, rezeki ini itu banyak. di antara loh. Wa id qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina. Coba lihat, ikhwan. Tiga ayat dan ayat seterusnya nanti ada wa id wa id wa id. Beda wa id. Ayat 124 beda tema dengan 215. 15 beda tema dengan 126. Artinya masing-masing ini cerita yang berbeda. Wallahu a'lam. wa ibrahim katakan ingatlah haina qala ibrahim mudain ketika nabi ibrahim berdoa rabbij'al hadza baladan aminah ya allah jadikanlah ini yaitu makkah negeri yang aman ketika disebut negeri aman yaitu aminan minal khauf negeri yang aman dari ketakutan Iya eh, karena ketidakamanan sama Dan dengan, dengan keamanan, ketakutan sama dengan tidak ada rasa takut ya kan? Antum merasa aman gak ke masjid ini? Kalau merasa aman berarti antum lagi nggak takut gitu. Tapi coba ketika ada terorisme, ada isu-isu di keranggan misalnya, ada begal atau apa, antum merasa nggak aman? Itu berarti ada, ada rasa takut. Orang kalau misalnya takut miskin berarti dia merasa nggak aman dengan kehidupannya. Takut miskin besok makan apa ya? Insya Allah besok makan nasi ya. Besok gimana ya? Nanti kalau saya nikah nanti istri saya makan apa ya? Ya makan nasi, makan masa makan jencorang. Ya makan nasi. Sama kayak kita. Tenang aja, rezeki Allah yang ngatur gitu loh. Tapi ikhtiar, ya. Nah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Makanya kata Allah Ta'ala wa amanahum min khauf. Allah Ta'ala mengamankan mereka dari rasa takut. Ya, penduduk Mekah itu aman dari rasa takut. Warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir itu warzuk berikan berikan rezeki kepada ahlahu ahlul makkah dari macam-macam thamarat wa khussa bihadha rizqi man amana minhum billahi wal yawmil akhir dan khususkanlah ya Allah rezeki ini ya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir rezeki dari samarat buah-buahan. Qala wa man jadi <ke> jadi ya jad, khawas jad, sebentar. Warzuq ahlahu min ats ini materi. Ya, makanan, materi. Ini menunjukkan antum boleh mendoakan orang yang saleh untuk mendapatkan kekayaan dunia. Iya kan? Karena samarat, samarat, materi, rezeki kan mereka berbuahan, ya kenapa kok bebuhan gitu loh nggak mobil nggak motor karena nggak dikenal ketika itu ya nggak ada mobil nggak ada motor arti lainnya bebuhan itu makanan yang masya Allah gizinya masya Allah dengan beragam buah-buahan yang sangat bermanfaat gitu loh nah kalau misalnya kita mungkin <tuh> makanan ja kita bilang, ya Allah berikanlah mereka, berikanlah kaum muslimin yang beriman sekarang rezeki berbuahan. bagus kira-kira? Bagus. Dan nggak perlu spesifik buahnya apa, tapi buah-buahnya Allah taala inginkan. Maka tumbuhlah nanti kemudian tanaman yang menjalar seperti apa? Buah apa itu yang menjalar tanamannya? Pare bukan? <tuh> ah, labu, semangka dan semisal itu. Ya, buah-buah semisal labu itulah yang ketika Nabi Yunus alaihissalam terdampar ke pulau dilepehin sama ikan besar kan keluar tuh itu dalam keadaan sakit kan dan kan sakit itu gersang tanahnya tapi kemudian Allah tumbuhkan tanaman yang menjalar seperti labu nah disitulah kemudian mulai kembali hidup tuh nah, bukan bukan mulai hidup mulai menjalani kehidupan dengan makan dari buah semacam itu Oh, iya. Hmm. Nah. Tapi dikhususkan kepada orang yang beriman. Maka antum boleh ikhwan. Antum mendoakan ya Allah jadikanlah orang-orang beriman ini mereka orang-orang kaya. Enggak masalah. Ya, karena mendoakan kekayaan kepada orang itu bukan sesuatu yang merupakan aib gitu. Ya Allah jadikanlah Randy pengusaha kaya. Boleh enggak? Dia malah antum ngantuk. Anda doain antum antum mau ngantuk gitu. Ya jadikanlah reksi insya Allah jadi orang yang memiliki harta yang banyak berkah hartanya amin nanti kalau udah kaya jangan lupa sama <tuk> ana kalau waman qalila siapa yang kufur maka aku akan umatti'uhu itu akan aku berikan dia mata ya kesenangan tapi qalila sementara gitu loh sedikit. Coba lihat Allah Taala nggak mengatakan naam ya nggak, tapi Allah alihkan. Waman kafar ada siap, siapa yang kufur maka aku berikan kenikmatan sedikit. Thumma atorhu ila ada binar kemudian maka akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Wabi masir dan itulah seburuk buruk tempat seburuk buruk tempat kembali. Lihat di sini ikhwan. Nabi Ibrahim kan minta ya Allah jadikan ini negeri yang aman. Jadikan negeri ini negeri aman. Dan rezekikan orang yang beriman yaitu semorot. Allah Taala nggak menyebutkan Allah menjawab gitu nggak menyebutkan. Tapi Allah Taala alihkan barang siapa yang kufur kepada aku dan seterusnya. Maka akan aku berikan dia sedikit dari kenikmatan duniawi. Coba lihat. Kenapa kau nggak jawab Allah? Karena sudah pasti Allah jawab untuk yang yang permintaan Ibrahim Nabi Ibrahim al Pasti Allah jawab. Buktinya sampai sekarang Mekah Masya Allah ya. Kemudian buah-buahan di sana juga banyak Makmur lah pokoknya Gak bakal kekurangan insya Allah Nah Tapi kita kita orang yang kafir Mereka mendapatkan mata Kenikmatan Gimana tuh nah. maka aku akan berikan mereka mata, tapi kolila. Kolila di sini maksudnya sebatas perjalanan dunia aja gitu loh atau bisa dimaknai qalila di sini dari segi kepuasan hatinya itu kolil kepuasannya ya ilah orang kafir susah melihat orang kafir yang konaah tanya aja sama orang kafir eh kafir fir antum meng antum mengamalkan konaah nggak dalam kehidupan antum nggak tahu konaah mereka mereka tonya so'imah. ima, nggak tahu kona ah. ya. Ketika tidak ada kona'ah, maka miskin hati mereka gitu. Itu umat qalila merasa sedikit aja nggak, ya. nggak puas, nggak habis-habis mereka. Tapi kalau orang Muslim, ya walaupun dikasih sedikit merasa banyak karena yang diberikan oleh Allah bukan hanya mata duniawi melainkan ini kekayaan yang kata Nabi SAW ini nama ghina, ghina nafs kekayaan jiwa begitu ya jadi sudah diperkaya dirinya oleh Allah Taala kemudian di akhir diperpanjang kekayaan tersebut dengan syurga Allah Azza wa Jalla begitu ya untuk tafsiran kita cukup sampai sini tafsir muyasar. salallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa